Jumpa lagi bersama kami Akpar Majapahit, sebuah lembaga pendidikan dan pelatihan resmi yang sudah terakreditasi dengan nilai B, sehingga mampu membekali mahasiswa untuk menjadi tenaga kerja yang terampil, ahli dan siap pakai, baik di dunia industri maupun dunia kerja. Kali ini Akpar Majapahit akan mempraktikkan cara membuat aneka sate Nusantara, di antaranya sate pomo, sate kelapa, sate padang dan sate lilit. Pembuatan sate Nusantara kali ini akan dipandu langsung oleh Chef Budiono yang sudah berpengalaman di bidangnya. Dalam pertemuan singkat ini, kita akan melihat cara pembuatan aneka sate Nusantara, seperti pencampuran bahan, mengelola daging yang baik dan benar, serta cara penyajian agar terlihat menarik dan nikmat. Menurut Chef Budiono saat ditemui usai berdemo, dalam pelatihan yang dibimbingnya, Anda bisa mempraktikkan dan mengetahui lebih detail jika bergabung bersama kami Akpar Majapahit, seperti mengelola daging menjadi empuk dan lembut, dan info-info lainnya terkait pelatihan yang Anda inginkan. Datang dan daftarkan diri Anda ke Akpar Majapahit, Jalan Raya Jemursari 244 Surabaya. Oke, hari ini kita tadi buat aneka macam sate Nusantara, meliputi yaitu sate momo, ya, sate lilit, terus sate kelapa dan sate padang. Ya. Untuk info lebih lanjut, Anda sekalian bisa datang ke Akpar Majapahit, Jalan Jemursari nomor 244, ya. Di sini kita akan lebih ajarkan lebih detail, ya, kalau pengolahan daging, supaya daging itu kenapa bisa empuk, bisa lembut, ya, saat kita makan. Oke, silakan datang. Kami menunggu kehadiran Anda di Akpar Majapahit, Jalan Jemursari nomor 244. Dan sampai jumpa di pelatihan-pelatihan lainnya bersama kami Akpar Majapahit.